semua, kembali lagi dengan gua Gria lagi. Jadi video kali ini kita bakal memainkan game Survival Craft 2 lagi ya teman-teman. Jadi video kali ini kita akan nggak bakalan bahas mod dulu ya teman-teman. Jadi kali ini kita bakal ngebahas sebuah shader ya teman-teman yang ada di game ini ya teman-teman. Ya kalau kalian denger mungkin agak gimana ya, agak baru pertama kali ya denger kata shader ya teman-teman. Ya jangan salah teman-teman, ini beneran shader teman-teman ya. Ya, dan ini kalau kalian pengen shadernya, kalian bisa download ya teman-teman, biasa ya, link itunya ada di deskripsi ya teman-teman. Terus juga sama link aplikasinya ya teman-teman, aplikasi Survival Craft 2 nya ini ya teman-teman, yang API itu juga kalian harus download ya teman-teman. Kalian bisa cek itunya juga di deskripsi ya. Oke. Jadi kita langsung aja teman-teman buat world-nya ini ya teman-teman. Oke, kita langsung aja. Pas banget nih karakternya si ini ya, si Ireng ya teman-teman. Dan lihat teman-teman. Ini dia nih shader yang ku maksud. Seperti ini tampilannya. Dan ini jujur aja ini nge-lag banget teman-teman. Wah, lihat teman-teman tuh. Ada tulisan itu ya teman-teman. Ada tulisan refleksi, lihat. Tuh, ada tulisan itu teman-teman ya. Bentuknya bagus banget teman-teman, kayak cerminan gitu. Dan ini shader nge-lag banget teman-teman ya. Ini nge-lag banget nih, lihat. Dan ya, ini jujur aja nih shader bagus banget teman-teman ya, untuk kalian coba. Ya tapi sayangnya ini nge-lag banget teman-teman ya. Dan ini jujur aja saya baru kali ini teman-teman saya lihat shader ya teman-teman, atau nyobain shader yang ada di game Survival Craft 2 ini teman-teman ya. Soalnya kalau di Minecraft itu udah banyak ya teman-teman yang namanya shader. Ada shader yang ringan, bahkan yang berat ya, sampai ke RTX ya, level RTX itu ada teman-teman ya di Minecraft. Udah banyak ya, udah biasa gitu kalau di Minecraft. Nah, kalau yang ini baru kali ini teman, baru ini doang ya, satu doang cuy shadernya. Kalau di game ini gila teman-teman ya. Padahal nih shadernya nih simple-simple aja nih teman-teman. Cuman ada bayangan kayak, nah ini nih teman-teman nih, bayangan kayak gini. Ya cuman itu doang teman-teman ya. Terus juga ini nih animasi airnya teman-teman lihat. Dan juga ini airnya jadi ini ya, tembus pandang teman-teman. Jadi lebih jelas gitu di dalam airnya tuh ada apa nih, ada dua ikan teman-teman. Dua ikan biasa sama satu ikan pari ya. Ya kayak gitu teman-teman. Kalau aslinya sih itu airnya tuh kurang jelas teman-temannya, kurang jernih airnya. Ya jadi kurang tembus pandang gitu. Ya kayak gitu teman-temannya shader ini tuh. Ya dan ini ya sayang banget teman-temannya shader ini tuh kalau di ini ya di kalau kita main ya, main di HP terus pakai shader ini itu nge-lag banget teman-teman ya. Tapi kalau kalian pakai PC itu nyaman ya, pasti mantap teman-teman ya kalau main di PC ya. Ya jadi gitu ya teman-teman untuk pembahasan shader ini ya teman-teman ya. Cuman ya sebentar lah teman-teman video ini mah. Ya saya cuman bahas ini nih review shader yang sangat mantap ini teman-teman. Ya kayak gitu. Oh ya teman-teman, satu lagi teman-teman, kalau kalian lihat nih di rumput-rumputnya ini teman-teman nih, itu ada animasi gerak-geraknya teman-teman ya dari rumputnya ini. Lihat, kalian lihat sendiri teman-teman nih. Nih lihat, sorry ini nge-lag banget. Lihat tuh ya gerak teman-teman. Terus nggak cuman itu doang teman-teman ya. Ini juga nih dedaunan pohon ini juga gerak teman-teman. Lihat tuh, lihat gerak guys. Mantap banget teman-teman ya. Oke, kalau bunga gerak gak? Oke, kayaknya enggak sih. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi shader ini saya nggak tahu sih nama shadernya apa teman-teman ya. Judul shadernya. Kalau di Minecraft tuh banyak teman-teman ya nama shader-shadernya tuh. Namanya tuh random-random semua ya. Itu tergantung yang buat shadernya tuh siapa gitu ya. Nah, kalau ini nggak ada teman-teman ya. Nggak ada nama shadernya gitu. Nama shader khususnya tuh apa gitu. Ya, minimal nama pembuat shader inilah kayak gitu teman-teman ya.
Ya oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini aja dulu. Nanti di next video, nanti saya bakal main Survival Craft 2 ini lagi teman-teman, dan juga bakal membahas mod-mod lainnya lagi yang ada di game ini ya teman-teman. Dan untuk video kali ini cuman sebentar aja ya teman-teman. Ya nanti di video kedepannya nanti saya bakal bahas mod lagi teman-teman yang ada di game ini ya. Ya oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini aja dulu. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Oke, dan tunggu di next video. Bye bye.